maka kita adalah ibad, kita adalah hamba. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah SWT, Bapak Ibu. Kita semua sama. Kita adalah hamba Allah SWT yang Allah perintahkan untuk beribadah. Meskipun kita tertatih-tatih. Meskipun kita perlahan-lahan, teruslah beribadah. Jangan pernah bosan untuk beribadah, Bapak Ibu. Karena Allah tidak pernah bosan memberikan kita nikmat. Ini perlu kita ingat dengan baik. Jangan pernah bosan bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan memberikan kita nikmat. Hingga hari ini kita masih makan, alhamdulillah. Hingga hari ini kita masih minum, hari ini kita masih bernafas, hari ini kita masih punya. Alhamdulillah, Allah tidak pernah bosan memberikan kita. Kullu yawmin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Allah berada di dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya. Yang ini dikasih rezeki sekian, yang itu sekian, yang ini diberikan makan, yang ini diberikan ujian, makanannya sekadarnya saja, yang ini diberikan ujian, tidak diberikan makanan, besoknya Allah limpahkan rezeki kepadanya, berbagai macam. Allah tidak pernah bosan mengurusi kita sebagai hamba-hambanya. Lalu kemudian kita mau bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rasa syukur kita kepada Allah? Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kita ini adalah hamba Allah. Jangan pernah bosan beribadah kepada Allah. Meskipun kita jatuh, kita tertatih beribadah kepada Allah. Jangan pernah berhenti, Bapak Ibu.